Tes 1, 2, 3, halo semuanya. Sekarang kita nyobain apa namanya, Megacon. Ini ada 3. Ini minumnya di kebawah dulu, guys. Kita bareng-bareng makan. Ini muka aku nya kelihatan enggak? Oke. Aku khawatir kelihatan ini. Oke, kita minum dulu. Ini jam apa namanya, setengah 10 lebih 10, berarti jam 11 kurang 20 menit, kurang 18 menit, guys. Oke, di sini ada apa namanya, segelnya. Biasa kita beli gacoran apa namanya, sama Ini sweet. Total harganya di sini 41.000, guys. 41.000. 11. Mungkin ini harga yang udah dinaikin ini. 12, 12, 11. Harganya sebenarnya lebih tinggi. Semuanya kayaknya udah ditinggiin lagi. Ini dia. Total 41. Kalau di sini mah, kalau kita beli mungkin harganya cuman sekitar 30 ribuan mungkin. Di sini kita apa namanya, dapat cumpit dua. Sebelumnya kita dapat cumpit banyak ini. Terus tuh banyak tuh cumpitnya. Terus cumpit kita kan masih dapat berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 5 sumpit sisa. Berarti beli 3 tadi sebelumnya, ini kan beli 2 dapat 2, beli 3 dapat 6 aku. Oke, kita buka dulu sumpitnya. Ini mie sweet, mie gacoan. Ini mie sweet. Ini namanya udang, lumpia udang. Lumpia udang ini pakai vina ini. Vina bukan vina ya. Udah kerja sama sama gacoan, jadi bentuknya gacoan nih sambalnya. Kelihatan nih. Khawatir. Dari sini ada kayak apa namanya, bekas rambutannya tuh. Jadi minyaknya digabung dengan yang apa namanya, yang dimsum rambutannya. Ini lumpia udang. Kita coba lumpia udang gimana rasanya. Rasanya sih mirip-mirip ya. Enak. Kenyal-kenyal gimana gitu. Sempit lagi. Kita cobain dari mie apa namanya, sweet dulu. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Kelihatan enggak baunya? Aku khawatir kelihatan ini ya baunya. Oke, kita langsung aja nyobain ini mie. Kemarin tuh kejadian pas makan
kayak ada karetnya gitu, nggak tahu kan apa. Apa ini kayak karet, dicampur karet, gimana? Terus wadahnya masih styrofoam gitu, gimana? Kirain udah berubah, tapi ini nggak tahu masih ada. Masih ada itunya nggak? Ininya lumayan. Isinya. Tapi agak-agak gimana ya? Agak ngerapet ya kalau misalkan di online belinya mah minyak kayak 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 ngerapet gitu tuh. Mungkin semuanya gitu. Rasanya cuman asin. Ini tanpa pedas ya kok. Ini juga tanpa pedas. Jadi kita tanpa kecap. Tapi kayaknya sih yang laku termasuk yang mie gacoannya ya, daripada mie Angelnya ya. Ini sweet sekarang namanya. Sebelumnya kan mie iblis. Yang gak pedes mie Angel. Ini mie setan ya, ini yang putih tuh. Aku masih penasaran antara cabang 1 cabang 2 bikin mie-nya di satu tempat apa masing-masing bikin mie. Kayaknya ininya apa namanya, dimsumnya renyah-renyahnya tuh kayak beda antara yang cabang yang lain dengan cabang ini. Kamu cobain ya mie gacoan. Mie gacoan tuh mie kayak gini terlihat tuh. Tuh. Mie nyatu, nggak bisa. Nggak tahu kurang diudek atau gimana apa. Dia jadi ke bawah semua. Oke. Stereofoamnya beda kayak yang sebelumnya ya. Yang sama tuh beda kayak lebih kecil. Tadinya segede ini lebar. Banyak kecapnya guys.
Terlalu rasa kecapnya. Nggak tahu dia bumbunya pakai apa ya. Aku lagi belajar, lagi buat usaha namanya Mie Sultan, teman. Ini mie lebih tipis. Ini sempitnya nih. Ini mau dikasih kecap. Aku rasanya. Ini kacauan. 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 Kita coba dikasih kecap. Kelihatan dalamnya tembeng kecap. Itu kecap-kecap kayak apa ya? Coba ini tambah saus peanut. Kecuma kayaknya beda, bukan bango. Siapa namanya? Kacauan. Kayaknya kecapnya kecap apa ya? Kacauan padahal rasanya nggak terlalu gimana gitu ya. Cuman apa ya? Murah mungkin ya. Bikin lakunya tuh.
Ada di gacuan ada yang jual pangsitnya aja ya. Jual pangsit, pangsit ini bukan. Kayaknya sih ini. Itu banyak nyamuk di rumah saya, banyak nyamuk kak. Ada kelupaan kita belum doa ya. Doa Allah membantukan ya. Benar, kerja sama ya kacauan sama Vina. Yang tulisannya apa sih? Pesanan? Mantap deh pokoknya. Parek. Tapi tumpah-tumpah. Oke, kita masukin ke tempat sampah.
Kemungkinan sampai sini aja. Thank you semuanya, see you next. Bye-bye. Ini kelihatan enggak? Enggak kan? Oke teman-teman, sampai sini aja, bye-bye. Bye-bye.